Ya teman-teman, bertemu lagi bersama aku, Caca. Sekarang aku bakalan ngasih tahu ke kalian cara biar di video TikTok kalian itu ada komentar seseorang. Oke, langsung kita lihat aja caranya. Ini tuh easy banget kalau misalnya kalian ini harus di upgrade dulu ya teman-teman. Ntar tak kasih tahu caranya. Sebentar ya. Nah, kayak gini teman-teman. Kayak gini. Oh iya, sebelum kalian nonton video ini, kalian jangan lupa follow akun TikTok aku. Ini akun TikTok aku. Nah, dan jangan lupa like semua video aku. Dan jangan lupa DM aku ya. Dan kalian juga jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Jadi itu caranya, kalian harus siapin komentar yang pengen kalian videoin ya. Bentar. Nah, kita langsung ketik tekan komentar yang mau kita videoin kayak gini misalnya. Tuh ditekan. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya di upgrade itu kalau misalnya udah di-update tuh nanti ada kayak gini. Nah, caranya kalian tinggal tekan ini. Kayak gini, yang ini kalian pencet yang ada kayak rekaman gitu, warna ya pink ke oranye-oranye, pink ke merah-merahan ini, langsung kita tekan. Nah, udah jadi teman-teman. Nah, ini juga bisa diatur ya teman-teman. Nah, ini tuh juga bisa diatur ya caranya. Ya gitulah, nanti bakalan aku kasih tahu setelah video ini jadi. Ya. Dah. Adalah. Nah, ini. Nah, dia tuh kayak gini. Sorry, ini bisa digini-gini, guys. Ini juga bisa dikecilin, bisa digede-gedein. Aku pengen tunggu TikTok yang di-upgrade. Ya nanti ada cara yang lain gitu deh. Oke guys, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kalian juga jangan lupa nyalain notifikasinya di samping tombol subscribe. Itu berguna untuk kalian mengetahui kalau aku sedang buat video baru. Jadi kalian gak ketinggalan deh. Oke, bye-bye teman-teman. Sekian tutorial dari aku. Maaf ya kalau gak jelas. Mohon maaf.